Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorial video saya pada kali ini, yaitu menghilangkan watermark pada KineMaster atau tulisan KineMaster pada video KineMaster. Oke, yang pertama kita buka, kita tambah. Oke, di sini kita harus memilih pilih aspek rasio, yaitu 1:1. Oke, kita masuk ke, kita cari medianya. Oke, mano ans. Oke, andaikan kita ingin mengedit, kita perpanjang bisa. Ini semua sudah kita edit dengan berbagai cara, berbagai hal. Oke, andaikan cara menghilangkan mono. Oke guys, ini udah siap. Durasinya nggak usah panjang-panjang. Animasi jatuh. Oke. Udah kita edit semua, lalu kita save. Kita ekspor. Lewatin dan tunggu beberapa menit. Oke, video sudah tersimpan. Kita masuk ke UK video. Kita tambahkan medianya. Ini dia yang barusan kita edit dengan KineMaster. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan tulisan KineMaster yang ada di atas ini. Oke, langsung saja. Oh ya, informasi bagi kalian pada video, pada aplikasi YouCut Video ini sedikit lengkap, yaitu kita bisa memotong, memberikan musik, filter, teks, emoji, kita bisa merekam dan memberikan latar. Oke, langsung saja kita ingin menghilangkan tulisan KineMaster dengan cara memotong. Oke, kita potong KineMaster-nya. Tara, langsung hilangkan guys, simple. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu pusing-pusing untuk menghilangkan tulisan pada KineMaster. Kita simpan, kita. Oke, di sini kalian juga bisa memilih berapa MB fasilit yang mau dipilih. Oke guys, tunggu berapa detik. Sebentar lagi kita lihat hasilnya gimana. Oke, jadi ini tadi video yang kita hilangkan KineMaster-nya guys. Ternyata benar-benar hilang. Oke, sekian tutorial kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya, terima kasih.